surat rekomendasi usungan Partai Nasdem untuk Dhani Pumanto diserahkan Sekretaris DPP Partai Nasdem Saharudin Alrif pada Ketua DPD Nasdem Makassar Rahma Tika Dewi. Surat pernyataan usungan diserahkan di hadapan ribuan warga Kota Makassar yang hadir dalam musyawarah rakyat bersama Dhani Pumanto di Celebes Convention Center pada Sabtu malam. Dengan rekomendasi ini, Dhani Pumanto dipastikan maju melalui jalur partai. Sekretaris DPP Partai Nasdem, Saharudin Alrif, mengatakan, Nasdem mengusung Dhani karena sebagai kader partai dan memiliki visi untuk memajukan Kota Makassar. Karena Nasdem di Kota Makassar 6 kursi, maka dibutuhkan lagi 4 kursi. Komunikasi politik berjalan dan insya Allah saya yakin bukan hanya Partai Golkar dan lain-lain. Surat rekomendasi tunggal oleh Partai Nasdem memerintahkan kepada saya dengan teman-teman di Makassar untuk berkonsultasi atau berkomunikasi dengan partai-partai lain dan sekaligus mencari pasangan yang cocok. Nah, tentunya walaupun seperti itu tetap kami serahkan ke partai. Sudah ada partai yang akan ditemani sudah, koalisi? Sudah, tinggal finishing akhir. Partai-partai besar yang saya kira partai-partai besar itu rata-rata kami sudah sangat intens untuk berkomunikasi. Salah satunya